tengah kesibukan syuting sinetron Stripping Preman Pensiun 3, aktris muda Soraya Rashid mengaku sempat jatuh sakit. Asmanya kambuh dikarenakan dirinya kecapekan dan cuaca di lokasi syuting yang tak stabil. Pas kemarin mungkin gue kecapekan atau gimana, nah asma gue kambuh gitu. Karena cuaca juga sih, karena di lokasi juga pemain yang lain lagi banyak yang flu, cerita Soraya kepada Detik Hot, Rabu, 14 Oktober 2015. Mendapat asma dadakan, Dara 18 tahun itu merasa dirinya susah bernapas. Alhasil, gara-gara sakitnya itu, ia izin tak syuting selama 3 hari. Ternyata rasanya itu gak enak banget. Napas gue rada susah. Untungnya gue kena asma pas gak take, tapi pas di rumah, jelasnya lagi. Bagi Soraya, dirinya akan lebih menjaga kesehatan badannya setelah mengetahui asmanya kambuh. Ia pun akan membawa obat asma saat di lokasi syuting. Jangan sampai begini lagi deh. Gue pasti lebih hati-hati lagi setelah ini, tandasnya.